kembali lagi dengan saya Brady 0204. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat segitiga bercahaya. Yang pertama-tama kita harus siapkan aplikasi Pixel Pro yang ini ya. Dan untuk link aplikasi Pixel Pro sudah saya siapkan di bawah kolom deskripsi. Oke, kita langsung aja. Terus kita pilih di sini get a picture. Kita pilih foto yang mana mau diedit. Pilih face. Terus di bagian sini kita pilih stiker ya. Yang ini. Terus kita pilih basic space yang ini, ini segitiga. Di sini terserah teman-teman mau pilih warna apa. Kalau saya warna putih, klik centang, kita atur ini bagian mana yang mau disimpan. Kira seperti ini. Lalu kita tinggi satu kali di bagian segitiganya ini. Terus kita pilih efek. Dan untuk warnanya kita pilih glow. Sini. Di sini kita pilih warna biru ya. Terus klik centang. Terus kita pilih tetis lagi di segitiganya ini, kita pilih efek lagi, dan kita pilih eraser parts yang bagian atas ini. Terus kita hapus di bagian yang tidak penting. Kalau terlalu besar rasernya bisa di cari bentuknya, ukurannya, size-nya. Kira seperti ini. Oke, dan bagian sini kan masih ada cahaya yang ini. Masih ada cahayanya. Ini kita klik centang. Terus kita pilih efek. Ini kita pilih insert picture yang bagian atas ini. Kita pilih kembali foto tadi yang pertama kita edit. Kita klik centang, centang lagi, dan kita hapus semua di bagian fotonya seperti ini. Terus kita pilih yang di atas yang tanda pensil ini, lalu kita hapus di bagian yang masih bercahaya.
Kira-kira seperti ini, teman-teman. Dan kita pilih centang. Yes. Lalu kita pilih export. Save picture ke album. Jadi PicSafe Pro atau terserah teman-teman di mana. Yes. Lalu kita buka hasilnya ya, teman-teman. Tidak ada hasilnya, teman-teman. Ini dia hasilnya. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and share. Thank you.